Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, terima kasih sudah berada di channel saya. Ya, kali ini kita akan bahas tapping ya, tapping skala itu. Jadi kita pakai mode saya, ya. Pakai mode durian aja, kayaknya asik. Oke, ya sebelum kita mulai, ya untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe sama klik tombol loncengnya ya. Soalnya saya tiap hari update video ya. Jadi nanti kalau saya update video, teman-teman kalau sudah subscribe kan dapat notifikasi gitu. Oke, tiap hari ini jam 7 pagi sama jam 15.30. Ya. Terus kemudian teman-teman yang baru gabung juga silakan scroll-scroll di beranda channel saya. Di situ ada apa saja ya? Ya, di situ ada tutorial teknik. Jadi teknik berbagai apa picking, sweep, tapping, tutorial lick, terus kemudian tutorial lagu Indonesia, tutorial gitar akustik dan lain-lain. Ya, sekarang langsung aja kita mulai. Ya, contoh yang pertama, tapping yang pertama adalah seperti ini. Asik banget ini. Ya. Ya, jadi tappingnya nggak cuman satu senar, tapi enam senar. Oke, silakan sambil disimak tappingnya teman-teman. Ya, jadi ini terakhirnya kan di E, endingnya di nada E. Cuman kita memulainya dari D ini, ya. Terus ada nada C-nya, ya sebenarnya ini tangga nada D, cuman fokusnya kok di chord E minor. Jadi ini adalah modus E Dorian ya. Kalau Dorian kan pasti minor, ya modusnya E Dorian. Jadi tappingnya seperti ini. Kembali. Ya. Terakhir di sini, fokus di sini ya. Jadi ini silahkan dimainkan pelan-pelan, terus targetnya. Nah, pada saat mencet nada ini, suaranya sudah harus bersih ya. Nah, dan begitu juga dengan ini. Pokoknya setiap kita pindah senar, suaranya sudah harus bersih ya. Nggak ada suara nyisa ya. Nah, itu kita bisa mute dari sini, mute-nya dari tangan kanan. Oke. Ya, jadi itu tapping E Dorian. Ya. Terus sekarang contoh yang kedua. Oke. Contoh yang kedua seperti ini teman-teman. Ya, kita tetap, tapi nggak kelihatan duriannya ini. Soalnya kita bermain oktav, jadi cuman seperti ini. Silakan simak tapnya. Terus kemudian pindah ke sini. Sebenarnya nadanya sama kan? D E Vis G A B, D E Vis G A B. Terus nanti juga ini D E Vis G A B. Ya. Ya.
ya, gampang kan? Gampang, gampang banget ini dicernanya ya. Jadi sama nadanya. Cuman kita tinggal memindah senar aja ya. Ya, lakukan pelan-pelan dulu saja teman-teman ya. Jadi targetnya harus bersih tiap ganti senar ya, yang penting itu. Nah, ini harus bersih. Harus bersih. Harus bersih. Kembali. Oke. Ya. Itu contoh yang kedua. Terus kemudian contoh yang ketiga seperti ini. Jadi kita masih masih ini. Yang E Dorian tadi, cuman jalannya jadi seperti ini. Kita variasi. Oh sorry, ini gabungan dari dua tadi ya. Jadi gabungan dari yang pertama sama kedua. Ya, jadi maksudnya yang pertama tadi kan gini. Terus yang kedua kan ini. Nah, terus ini digabung yang pertama tadi. Tapi diambil mulai sini, yang keduanya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Terus kemudian satu lagi ya, satu contoh lagi. Oke. Oke, satu lagi ini contoh kita main di satu senar aja ya. Ya, tapping-tapping model Eddie Van Halen gitu. Ya, jadi silakan simak tapnya teman-teman ya. Jadi gampang. Tu, wa, ga, pat, pindah, tu, ba, 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 ga, pat, tu, ba, ga, pat. Ya, jadi pindahnya itu kiri kanan gitu. Pertama pindah, setelah 4 kali tangan kanan pindah. Terus tangan kanan tetap, tangan kiri pindah. Pindah tangan kanan pindah. Tangan kiri pindah baru. Tangan kanan pindah. Baru tangan kiri pindah. Terus tangan kanan. Jadi pergantian seperti itu. Oke. Oke, ya, itu tentang tapping teman-teman ya, tapping. Jadi untuk menambah perbendaharaan
sama ide teman-teman buat latihan typing. Oke, terima kasih sudah disimak videonya mulai awal sampai akhir. Silahkan di like ya teman-teman, jangan di dislike, terus kemudian silahkan di share. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.